Ketemu lagi teman-teman di Dwija Panjavas Channel. Channelnya masih seputar dunia bonsai kelapa. Gimana kabarnya? Saya harap teman-teman di rumah saya temui dalam keadaan sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Nah, ini teman-teman adalah salah satu hasil percobaan saya. Dari banyaknya percobaan yang saya lakukan, membuat bonsai kelapa bercabang dengan percobaan membelah tunas. Percobaan ini saya lakukan terus dengan mengorbankan banyak bahan. Seperti ini contohnya, ini saya buat 1 tahun yang lalu. Akarnya sudah sangat panjang dan masih tumbuh, akan tetapi tunasnya belum tumbuh. Saya nggak tahu ini berhasil apa tidak, yang jelas saya masih setia menunggu. Nah, kembali ke hasil yang ini sudah terlihat, sudah ada cabangnya. Untuk mendapatkan hasil seperti ini, seperti yang saya bilang, membutuhkan pengorbanan yang banyak dan juga waktu yang panjang. Persentasenya keberhasilan bisa dibilang kecil ya. Kebanyakan percobaan seperti ini akan tumbuh satu saja, yang lain mati. Hanya keberuntungan yang bisa membuat percobaan itu berhasil. Nah, buat teman-teman yang tertarik membuat percobaan seperti ini, perlu diingat, harus berani banyak berkorban, terutama bahan, dan setia menunggu ya. Nah, untuk dokumentasi pembuatan percobaan belah tunas ini, sengaja saya simpan dari dulu, dan saya akan upload sekarang seiring keberhasilan saya, ya boleh dibilang berhasil ini ya, memecah belah tunas bonsai atau bahan bonsai kelapa. Nah, ikuti video tutorialnya selengkapnya. Tetap semangat berkarya, berkreasi dengan bonsai kelapa. Ketemu lagi teman-teman di Dwija Panjavas Channel. Channelnya masih tetap sharing seputar dunia bonsai kelapa. Nah, di sini saya punya beberapa bahan buah kelapa yang sudah tumbuh tunas. Saya ingin membuat bonsai kelapa atau bahan bercabang lagi dari bahan yang baru tumbuh tunas seperti ini. Nah, di sini saya sudah menyiapkan tempat media air dari gelas plastik dan beberapa potongan plastik mika. Ini fungsinya untuk menyekat ketika tunasnya dibelah nanti,
dan ada beberapa potongan kain. Kita akan gunakan media air ya. Oke, pertama-tama kita akan belah tunasnya. Nah, di sini saya akan membelah tunasnya sejajar dengan mata tunas. Jadi mata tunasnya akan saya belah, dan ini ada titik akar. Jadi kedua sisi. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita sekat pakai mika seperti ini. Ini sudah tumbuh akar, jadi saya akan potong sedikit tunasnya, baru saya belah. Mudah-mudahan ada yang berhasil ya, karena proses ini persentasenya 50-50, bisa berhasil, setengahnya bisa tidak. Biasanya kalau tidak berhasil, dia akan tumbuh satu saja. Ini sudah tengah-tengah. Yang ini sudah agak alot ya. Sudah tengah-tengah. Baru diisi plastik mika. Nah, ini dia beberapa bahan yang sudah saya belah. Mudah-mudahan ada yang berhasil. Karena seperti yang saya bilang, ini persentasenya 50%, 50%. Kegagalannya sangat tinggi. Jadi nantikan update-annya beberapa hari ke depan. Semangat!